السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه القرآن العظيم ويسر لنا ذكره وتلاوته وأعاننا على التدبر آياته والإيمان بها. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام وباء كورونا ورزقنا بالصحة والعافية والمعافاة والسلامة في القلوب والأبدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ikhwan akhwat, sidang salatil salati as-subhi yang di bawah jagaan Allah sekalian, marilah kita teruskan program rahmat kita ma'al Quran bersama dengan surah Al-A'raf ayat yang ke 113 insyaAllah ta'ala ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما استغفر الله. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم
وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون Alhamdulillah. Enam keraatan ayat Allah daripada surah Al-A'raf 113 sampai 118. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, الذي لا إله إلا هو إليه النشور. يا له الله ربنا ورب العرش العظيم yang senantiasa bersama kita mendengar bacaan kita, mengetahui pendengaran kita. Ia selalu menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal, salih kepada sekalian kita, serta mengangkat darajat kita kepada setinggi-tinggi darajat di dunia dan di akhirat, menyekat dan menyembuh segala penyakit zahir batin kita. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan Musa dengan Firaun masih lagi duk berterusan. Firaun dia tak terima penjelasan atau penerangan Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Dia tidak. Dia patisit. Musa jawab lagi, haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haq. Qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum fa'arsil ma'ya bani Israel. Nipau Musa dari segi perjuangan dia nak menyelamatkan orang kena zalim. Islam memerangi kezaliman. Hei manusia, jangan zalim. Islam dia tu pram segala yukti tam semua tu. Islam cam pentang pai pram. Tak mi kuam samad. Musa ni mi kuam samad nak pram segala ayuti tam ti Fir'aun dai tam kap klum Bani Israel pencan song semai nanti Egypt. Lalu itulah Fir'aun minta wari. Dalai kata mung ni rasul kepada Tuhan mu mana hak Tuhan mu ikmung. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fa'alqa 'asah fa'idha hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadah fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Waktu baik tukar jadi ular. Waktu baik tangan macam tu baik. Lalu tu fuak-fuak haduk sekali dengan bariwan. Fuak bariwan dia. Qala al-mala'u fuak bariwan Fir'aun.
من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Fir'aun tu tengok Musa tu ya halah dah. Kalau Musa tu kaya jadi ular tu ya takut dah. Patah dah jiwa Fir'aun, patah dah jiwa puak-puak bariwan Fir'aun tu. Sudah mana katanya mai lia sak tau dah lah kuam rusik jatuh suka Musa tu. Lalu tu ya kata qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Tengok kalau Musa ni halah dengan puak-puak sahih-sahih tukar sahih kita, maka dia tu orang tukar sahih kita boleh lawan dia. Tapi kalau tukar sahih kita halah dia, situ kita kena fikir pula. Ini cai daripada konrab kang Fir'aun, bariwan Fir'aun. Puak-puak, dia panggil ratu menteri dia. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Ya pun buat padahal jemput teh puak-puak gapa dia tukar sihir mari semua tu. Lalu tu tukar sihir tu marilah Fir'aun panggil sendiri dah. Wajah as-saharatu dan datalah oleh tukar sihir. Saharah ni jamuk kepada as-sahir. Nah, dia panggil jamuk taksir. As-sahir saharah fa'alah. Nah, datang mari kepada Fir'aun. Kata ramah ada setengah kata 70. Dua orang kata setengahnya 70,000. Nah, Ikrimah kata 70,000. As-Suddi katanya 30,000 lebih-lebih. Nah, tu Al-Ka'b ya kata 12,000, 12,000. Macam-macam lah. Nah, muqatil katanya 72 orang ya. Ah, katanya gitu. Patut sengah-sengah tu yang ambil fuad Bani Israel dia. Oh ya, kata pan Fir'aun ni lek pasam kuana. Pan dia tu man mesti tamada kalau bukan orang rasul nak lawan mai wai. Ya ambil fuad Bani Israel hak Musa dan nak bela ni, wak jadi puak dia wui duit wui gapa. Aning muskilah gak musuh lelakan kelambu. Jaga malak pada lawan Musa tu supaya Qarun kana min qaumi Musa Qarun. Tapi Fir'aun beli. Nah, Qarun ni tukar duit. Orang panggil orang jabe duit. Dia beli di Fir'aun. Jadi orang Fir'aun. Padahalnya Qarun ni puak kaum Musa. Jaga malak puak-puak kita jaga malak jangan kena dibeli oleh orang-orang yang duk menetak kita. Ya Allah. Nah, hak ni sepatu juga kata apa dia muqatil kanu 72 2 min al-qibti wa huma ru'asa'il qaum wa 70 min bani Israel. Tengok 70 orang nama bani Israel. Nak kata ni pelaga sama bani Israel dia yang pelaga. Ya ada duit yang boleh buatlah puak-puak dia apa-apa bani Israel ni puak. Bukan nak cirik nak terang dak wah kodan mari lama-lamanya bodoh orang ni. Duk kodan kena zalim lama-lama ya jadi berasa bengang gitu. Fir'aun duit sikit puji sikit gapa sikit mula nak turut Fir'aun. Na'udzubillah min dalik. Lalu tu lah puak dia mari tu puak dia mula minta duit selalu puak apa berayuk belakang. Qalu puak tu kasihir kata kanak inna lana la ajra in kunna nahnul ghalibin. Sesungguhnya adakah kami ni nak oleh upah gapo kalau kami benar pada Musa ni kami boleh mengalahi Musa kami boleh upah kedak. Ni jumlah khabariyah tapi makna dia maknanya insya'iyah makna istifham. Dan maknanya istifham. Lalu tu tengok pada sirah jawab dia qala na'am. Fir'aun jawab ya. Wa innakum laminal muqarrabin. Ya, aku nak upah mu. Nak wiruit banyak ke mu. Dan sungguhnya kamu daripada orang yang nak dekat dengan aku bariwanku lepas dan ning puak mu.
Termasuk ufak Bani Israel kata jadi semun dia ada lawan Musa ni. Jaga malak sini hai umat Islam. Belawai sama sendiri kena sukung. Jaga malak. Nah. Qala na'am wa innakum la minal muqarrabin. Ah, tak ada dah lah. Orang ada muqarrabin ni. Mana nak gapa boleh lah. Orang ada buat banyak. Orang duduk dekat Fir'aun ni. Orang bariwan Fir'aun yang panggil. Ada juga muqarrabin supaya dengan fuak tu. Fuak-fuak ada berdekat dengan Allah tu. Nah, ula'ika humul muqarrabun. Nah, mereka itu adalah muqarrabun. Nah, jaga malak. Nah, lepas tu kata, kita perlu ada dasar. Ada apa dia udomkan perjuangan bukanlah ikut siapa duit kita pergi situ belaka dak jangan. Lalu tu tu baik pada belaka. Ha Musa lening, ha puak dia lening ama. Musa sorang dia ya. Harun tak ada pandai sebab Musa. Tapi dia dikongcia gitulah Harun tu. Nah. Orang panggil orang yang beri kamlang cai kepada Musa sama Harun ni. Ya abah. Qalu ya Musa. Puak-puak tukar sahaya tahir Musa. Imma an tulqi. Tulqi lah sini. Saan tu dah. Engkau kah yang akan mencampak dulu. Wa imma an nakuna nahnul mulqin. Atau kami kah yang akan mencampak lebih dulu. Tanya Musa. Oh ya kata buat dia ramah. Tas macam lah. Maknanya tahaddi sama. Mancai kata ya ramah. Walaupun dalam hati puak tukar sihir tu menurut komen ulama. Buat jadi orang nampak klik, nampak sihir. Nampak apa? Nampak jadi silap mata orang ramah. Saharu ayunan nas, mensihir mereka itu akan mata tengok manusia. Tak sungguh dak ahli tapi nampak sihir di mata tu. Tengok nampak ular. Ular penuh dalam wadi. Ular. Ular tak besar ahli tapi banyaklah ular. Nah, yang jamin ular, Musa pun jadi ular, wak jadi ular. Ya ni orang panggil cara nak tahaddi ni ya kena jenis. Jenis apa? Jenis zaman tu. Ya kuasa wak ular, kita kuasa wak ular. Ya begitu jenis ya tu tengok. Masa tu jenis apa? Kita kena lawan dengan jenis lebih kurang makna seperti tu. Wastarhabuhum. Oh, puak dia tu menggerun menimbulkan perasaan gerung kepada orang ramai. Waja'u bisihrin azim. Maka mereka itu bawa datang dengan sihir yang besar. Katanya ulama tafsir Al-Wahidi tafsir kata, iaitu ular-ular yang banyak bilangannya memenuhi wadi. Pada ayat surah lain pun tafsir dah, tapi hak ni Wahidi tafsir tambah situ lagi pula. Kenapa dah tu? Lalu itulah siapa katanya nyewak sihir ke dia tu, siapa Musa-Musa sendiri pun, siaplah kita nak buat lawan boleh kedak ni. Adalah belah-belah tu, kalau tak ada Allah, maka dia belaka tak tukar tu. Nah, tak tukar ni gagah buat dia sihir habis, tak ada orang dalam negeri Mesir, mereka mari belaka. Rung tu, rung ni, pesen tu, pesen ni, sihir mari belaka. Sama sedap buat dia, ha-ha, kecek jengkel lagi. Mata yang belalak, misal yang gunung, janggut panjang sak buat dia. Puak-puak tukar sihir ni kak. Puak mayakon. Nah, puak mayakon. Nah, puak ni, dia mari. Na'udzubillahi min dalik. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Na'udzubillahi min dalik. Lepas tu wa awhayna ila Musa. Mula-mula tu katanya
fa'awjasa fi nafsihi qifatan Musa juga. Musa dia pun buat sanggung juga. Mata ular ni. Boleh jadi ular dia nak jadi nak lawan boleh kedak. Duk serio takut Tuhan tak wis itu. Lalu tu Allah Ta'ala wahyu kepada Musa. Nah. Dia kata-kata dalam ayat lain. La takhaf. Innaka antal a'la. Hei Musa, jangan kamu takut. Mung ni lebih tinggi, lebih bermolat pada dia lagi. Musa takut. Mula-mula wasa ayat katanya tok tukar sihir tu hebat juga cara dia. Tapi Musa kalau tidak Allah Ta'ala tu mari duk jadi kum dia, orang mari duk tadbir dia tu, takut juga Musa pun. Musa adalah manusia. Lalu tu ya, wa awhayna ila Musa an alqi 'asak. Allah. Dan kami, Allah Ta'ala lah kami sini. Wahyukan kepada Nabi Musa. Ini Nabi dah lah ni, Musa sebagai seorang rasul. An alqi 'asak. Nah, campaklah tongkatmu tuhai Musa. Dalam ayat lain yang kata, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Talqaf ma sana'u. Nah. Ma fi yaminika ni Nabi Musa selalu dia pergi tukar dengan tangan kanan. Hei orang bawa tukar. Kalau mau nak tukar, tukarlah tangan kanan. Nah, tukar tangan kanan ni adalah sunnatu Musa alaihi salam. Nah, apa lah tu? Ma tilka bi yaminika ya Musa. Tuhan tanya ke? Yamin tu mana tangan kanan lah. Kalau tangan-tangan biasa lebih tenat. Dari segi nak pukul ke, nak gapar ke, tangan kanan lebih lebih mulia dan lebih gagah pada kebanyakan adab manusia ni. Sunnah manusia, tabiat manusia. Bapain Musa remah tukar dia pula dapat ular-ular dia matuh tu. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Maka tiba-tiba tongkat itu jadi ular besar menelai apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka tu. Maka halah-halah habilicing belalak puak mata Fir'aun dan puak-puak semundia tu kak. Patah habis hati perasaan dia, patah habis. Nah, disitulah Allah Ta'ala kata fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Dengan itu maka nyatalah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan nyatalah jadi batal, jadi hancur, jadi punuh, jadi binasa, jadi kalahlah oleh sihir yang mereka telah lakukan. Cop situ. Habis. Cop Firaun coplah tang tebat nan coplah. Sebenarnya tukar Nabi Musa tukar mula-mula ia sedang dapat Fir'aun tu ikat cacup lah. Tapi ia tanya, nah ia tanya dalam yang patah hati dia tanya dia. Ia tanya kabar dah, ia tak mada tak murun. Takut dah, takut aku habis wah dah. Hei puak-puak beriwan aku. Mung nampak kena mung tu. Mana kata dia habis dah. Dia patah dah. Ya psikologi ni penting benar. Kan sang palang hai kon rusuk wa kring krua samkan. Situ ya patah banyaklah. Patu panggil tok tukar sahih mula-mula tu bariwan ya ya. Patu panggil tok tukar sahih sultan negeri Mesir. Ni tanak dia sebagai anak rabbukumul a'la. Pakak mari belako. Patu pakak janji nak upah mahal-mahal. Patu ada janji nak jadi orang muqarrabin. Allah. Sedaknya termasuk juga Bani Israel budak-budak hak Musa yang ambil gigit fuk dia. Engkau siapa lawan Musa pula? Musa nak bela Bani Israel. Firaun dia beli fuk Bani Israel mari dok jadi puak dia lawan puak sama-sama Bani Israel. Ini perawat tirau tang mi bot rian utahon mak-mak ni kan tosu. Ingat malak dah. Cara kita berhubung tu kenalah tu.
La ilaha illallah. Situ jelah mula faqal haqq wa batala ma kanu ya'maluhun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Patut tubik yang digana nanti kita ikuti pula pada pengajian seterusnya. Hari ini Allah Ta'ala menggambarkan benar-benar al-haq wa haq liyuhiq al-haq wa yubatil al-batil. Hari ini jelas mana ayat itu, suratul Anfal. Nah, liyuhiq al-haq, Allah nak menegakkan benar, nak nampak benar benar-benar, wa yubatil al-batil, dan nak nampak batil benar-batil di hadapan Fir'aun wa malaihi wa saharatihi. Allah belakang dah. Lepas nak digana lepas dah tu pula, nanti kita ikut ti ayat seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.